Kapolres Langkat AKBP Dedi Indrianto pimpin upacara korp rapot kenaikan pangkat perwira dan brigadir jajaran Polres Langkat 2018 di lapangan Januraga Polres Langkat Sumatera Utara. Acara ini juga dihadiri Wakapolres Langkat Kompol Hendrawan, para kabak, kasat, kapolsek jajaran, ketua cabang Bayangkari Polres Langkat dan pengurus, peserta upacara seluruh perwira dan bintara Polres Langkat dan perwakilan pers dari jajaran polsek. Adapun jumlah personil Polres Langkat yang naik pangkat sebanyak 16 personil dengan rincian dari Aibtu ke Ibda 1 orang personil, dari Bripka ke Aibda 8 personil, dari Brikpol ke Bripka 5 personil, dan dari Briptu ke Brikpol 2 orang personil. Kapolres Langkat mengatakan bahwa kenaikan pangkat bukanlah hal mutlak yang melekat pada setiap anggota Polri, tetapi merupakan penghargaan berdasarkan penilaian. Oleh karena itu, kenaikan pangkat merupakan anugerah yang perlu disyukuri dan semoga semakin baik lagi dalam melaksanakan tugas. Setelah upacara, dilanjutkan dengan acara tradisi penyiraman air bunga kepada para personil yang mendapat kenaikan pangkat. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.